rantau malam tadi ya, Pertamina. Saya sudah sampaikan, seluruh dunia sudah Allah datangkan ujian berupa agenda ujian iman. Setiap negara yang dengan ujian iman itu terbelah orang beriman dan orang munafik dari umat Nabi Muhammad, langsung terbelah dengan jelas. Dan saya sudah sampaikan, saya menyaksikan ini dengan jelas untuk di Indonesia pasca penghinaan dan pelecehan kepada Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 51. Setelah itu umat Islam di Indonesia terbelah dua, nggak ada belahan yang lain. Belahan yang pertama bela Al-Quran, bela Islam, ya, sehingga muncullah 411, muncullah 212. Setelah itu nampak mana ulama-ulama yang lurus, mana umat yang istiqomah, mana yang betul-betul berkorban dengan hartanya, dengan jiwanya, dan siapa yang sungguh-sungguh berislam pasca kejadian tersebut. Sementara kelompok yang lain bersama dengan penghina Islam, bersama dengan penghina Al-Quran, bersama dengan orang-orang yang menyerang para ulama. Jelas ini orang munafik semua. Kalau yang ini mukmin semua. Apabila zaman itu sudah kalian saksikan kata Rasulullah, maka Dajjal akan keluar pada masa-masa itu. Udah saling bersamaan. Dan di Malaysia juga sama. Di Thailand, di Filipina, di Brunei, di Jepang, di Amerika, di Eropa, termasuk di Arab dan Arab Saudi. Allah sudah belah orang beriman dengan orang munafik. Dan itulah tanda Dajjal akan keluar. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Dajjal saat ini di mana Ustaz? Nanti dia akan keluar di mana Ustaz? Dajjal akan keluar kata Rasulullah dari sebuah kota di Khurasan. Khurasan, India itu Khurasan, Pak. Jadi saya sebutkan yang disebut dengan Jazirah Arabiah ada 7 negara sekarang. Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, Yaman. Ini Jazirah Arab. Kalau Syam ada 4 negara. Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Kalau Khurasan, karena ini terkenal Pak, disebutkan dalam sejarah. Khurasan itu adalah India, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, dan negeri-negeri tantan lainnya. Ini adalah Khurasan. Dan Nabi bersabda, Dajjal nanti di akhir zaman akan keluar dari sebuah kota di Khurasan. Nama kota itu adalah kota Asbahan. Dan dari kota itu kata Rasulullah, Dajjal disambut oleh 70 ribu lelaki Yahudi yang mengenakan jubah tidak berjahit, khas pakaian Yahudi, dan mereka sudah menggenggam senjata-senjata manual dari besi-besi terbaik di muka bumi saat itu. Untuk pemberitaan kepada ibu bapa semua, di majalah Asy-Syarqil Awsat, majalah bergengsi Timur Tengah, di majalah itu sudah diumumkan bahwa ternyata kota Asbahan ini letaknya di Iran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kota Asbahan ini letaknya di Iran. Dan uniknya, kota Asbahan di Iran hari ini 86% penduduknya orang Yahudi. Sinagog-sinagog dijaga dengan sangat baik. Orang-orang Yahudi dipelihara dengan sangat aman. Sementara umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, masjid-masjidnya diratakan di Iran. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak yang diteror, bahkan dibunuh setiap tahunnya. Tapi orang Yahudi hidup, tumbuh, subur dengan senang, nyaman di Asbahan, Iran. Dibuat fotonya itu Pak, di majalah Asy-Syarqil Awsat. Lalu dikasih lihat, ada 70 ribu laki-laki Yahudi dengan jubah khas keagamaan Yahudi. Mereka sudah bersiap-siap. Kata mereka, inilah waktu di mana Dajjal sudah seharusnya hadir ke tengah-tengah kita. Orang Yahudi saja datang menyebut Benyamin Netanyahu. Apa kata mereka? Ini sudah seharusnya Dajjal, Raja Agung kita, keluar dan bebas. Dan kita sudah bersiap-siap. Wahai hamba-hamba Allah, orang Yahudi sangat yakin Dajjal sebentar lagi akan keluar. Tanda-tandanya sudah ada. Sementara persiapan kita apa? Persiapan kita apa? Masih ingat tadi persiapan kita apa? Apa persiapan yang terkuat kata Rasul? Nanti di akhir pengajian saya akan sampaikan, ini harus kita lakukan cepat. Jangan tunda-tunda lagi. Ini yang harus kita lakukan. 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan sampaikan nanti insya Allah. Tapi sebelumnya, Ustaz, kira-kira ketika Dajjal itu keluar atau akan keluar, sudah ada tidak tanda-tanda bahwa komunitas yang akan menjadi pengikut Dajjal terbentuk terlebih dahulu? Naam, ada. Ada 8 kelompok
manusia yang akan menyembah Dajjal, menjadi pengikut Dajjal, menjadi bala tentara Dajjal saat Dajjal keluar nanti. Dan manusia ini terbentuk terlebih dahulu dalam rangka persiapan Dajjal menuju lepas dan bebas. Ada 8 komunitas. Satu, Nabi berkata, seluruh orang Yahudi di muka bumi adalah pengikut Dajjal ketika Dajjal keluar. Ini yang pertama, seluruh orang Yahudi. Yang kedua, yang keluar dari umat Nabi, siapa saja umat Nabi yang munafik. Tolong dibaca nanti dalam buku Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Seluruh orang munafik. Maaf sekali lagi saya sebutkan ciri khasnya. Kalau dia berjanji, bohong. Kalau dia bersumpah, palsu. Kalau dia diberi amanah, khianat. Dikasih amanah, khianat. Bukannya menjaga, bukannya merawat, malah menghabisi, malah menghancurkan, malah memakan. Ini khianat. Kalau dia sudah berjanji, dia akan selisih janjinya. Dan kalau dia mendengarkan kumandang azan, dia akan mentertawakan dan meninggalkan sholatnya. Tertawa dia lihat orang ketakutan, orang sholat atau orang bodoh-bodoh sholat. Orang munafik benci. Kata Rasulullah, kalian lihat saja ciri khas sholat orang munafik itu. Kalau udah mau masuk waktu sholat berikutnya, baru dia mau sholat. Itu pun dengan cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Enggak pakai zikir-zikir, langsung berdiri. Padahal waktu sholat berikutnya tinggal beberapa menit lagi. Sengaja dia sholatnya. Apa kata Rasulullah? Tilka sholatul munafik. Itulah ciri khas sholatnya orang munafik. Sholatnya ditunda-tunda, Pak. Minta maaf. Jangan ada di antara bapak, ibu dan kita semua yang sholatnya ditunda-tunda. Sholatnya orang beriman adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Orang beriman stop. Apapun aktivitasnya stop. TV sedang hidup, matiin TV. HP sedang online, matikan HP. Apapun yang mengganggu, dia tutup. Warungnya tutup, kedainya tutup, meeting tutup dulu, lanjutkan. Ini orang beriman. Ini orang beriman. Maka di sini ada Pak Bupati, di sini ada Bapak Kapolres, ada dari Danrem, ya, ada dari DPRK dan lain-lainnya. Berarti Bapak punya yad, punya kekuasaan untuk instruksikan sekarang sholat. Ini waktu masuk sholat. Instruksikan, jangan sampai ada di Aceh Tanyang hidup benih-benih kemunafikan. Karena ciri khas munafik menelantarkan sholat, mempermainkan sholat, menunda-nunda sholat. Kejar sholat berjamaah 5 waktu. Nabi bersumpah, maukah kalian aku ajarkan 2 amalan, aku ajarkan amalan yang bila kalian mengamalkan amalan ini dengan istiqomah, kalian akan selamat dari kemunafikan selama-lamanya. Mau ya Rasulullah? Kata Rasul, siapa yang melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu 40 hari 40 malam bersama dengan imam, selalu takbiratul ihramnya bareng dengan imam 40 hari 40 malam, maka bila ia mendawamkan itu, bila ia istiqomah sholat 5 waktunya berjamaah dengan imam, pas takbiratul ihram dia bareng dengan imam, maka kata Rasulullah 40 hari saja cukup. Dia akan dijamin tidak pernah menjadi orang munafik sampai dia mati. Masya Allah. Kalau begitu Dajjal datang, dia tidak akan pernah bisa dikuasai oleh Dajjal. Insya Allah. Kemudian dia dijamin selamat dari api neraka. Tidak akan pernah masuk neraka. Ustaz, kalau setelah 40 hari, 40 malam dia rutin sholat 5 waktu berjamaah di masjid bersama imam, apakah setelah itu ada kemungkinan dia meninggalkan sholat? Dijamin tidak. Kenapa? Sholat bagi orang yang sudah seperti ini akan dianggap lebih berharga daripada nafasnya. Dia akan mencintai sholat berjamaah 5 waktu dimanapun dia berada. Jadi tolong Bapak, Ibu,
khususnya bapak-bapak kami yang mulia, bapak-bapak kami yang terhormat, sesibuk apapun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itulah kesibukan yang paling besar dalam hidup ini, yaitu langsung penuhi panggilan Allah agar kita terjamin selamat dari Dajjal. Amin. Setuju, Pak? Maka masjid kita 5 waktu, bukan hanya subuh yang kita kejar. Sekarang kan ada geliat yang positif, sholat subuh berjamaah, ya kan? Sekarang imbauannya adalah 5 waktu supaya selamat dari Dajjal. 5 waktu jaga berjamaah di masjid. Titik. Apapun kesibukannya, sedang bawa motor, sedang mobil. Masjid-masjid banyak di pinggir jalan, apalagi di Aceh. Masjidnya besar-besar, tapi lebih banyak tiang daripada orangnya. Kualitas masjid Malaysia yang sanggup mengimbangi cuma masjid-masjid di Aceh, Pak. Besar-besar, megah-megah di Aceh. Mudah-mudahan setelah penyampaian ini, masjid di Kuala Simpang penuh orangnya semua. Amin, ya Rabbal. Nah, pemimpin-pemimpin kita bisa instruksikan ke bawah. Tadi Pak Kapolres tanya, Ustaz, orang seperti kami, posisi dakwahnya itu bagaimana, Ustaz? Saya katakan, justru di tangan seperti Bapak, dakwahnya lebih luas daripada yang bisa ulama buat. Dakwahnya lebih luas. Bawahan-bawahan Bapak bisa diarahkan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Cegah dari kemungkaran, perintahkan dengan yang ma'ruf. Kemudian ada kejahatan di mana-mana, padamkan dengan niat untuk memadamkan kemungkaran. Ini sudah dakwah. Panggil alim ulama, orang-orang soleh yang punya ilmu, datangkan dan jadilah jembatan untuk bisa berdakwah kepada umat. Biarlah alim ulama yang ceramah seperti ini. Pahalanya, kalau ada di antara ibu yang dapat hidayah, lalu ibu rajin sholat, ibu pergi haji dan umroh, ibu menutup aurat, bapak rajin kuat sedekahnya, banyak zikirnya, setelah dengarkan ceramah ini tobat nasuha dari dosa-dosa, pahala ibu bapak semua satu lapangan ini mengalir kepada saya sebanyak yang ibu bapak dapatkan, di copy paste oleh Allah. Lalu pahala yang saya dapatkan dari orang-orang yang dapat hidayah melalui ceramah ini, yang saya terima, di copy paste oleh Allah, dikasih sama Pak Bupati sebanyak itu pula, dikasih sama Danrem sebanyak itu pula, dikasih sama Bapak DPRK sebanyak itu pula. Allah bagi-bagi setiap yang bisa memfasilitasi dakwah ini sehingga terwujud penyampaian ini kepada umat, maka tokoh-tokoh yang bersangkutan akan menerima pahala dan itu dakwah yang besar. Dan ini bisa dibuat oleh para pemimpin-pemimpin kita. Ya, ini bisa dibuat. Makanya peluang dakwah para penguasa dan pemimpin lebih besar daripada dakwahnya para ulama. Baik. Ini yang kedua, pengikut Dajjal. Yang ketiga, kata Rasul, pengikut Dajjal itu adalah kaum Khawarij. Hati-hati anak muda. Hati-hati anak muda. Kaum Khawarij. Siapa ini? Kelompok yang merasa dirinya saja yang paling benar. Yang lain kafir. Yang lain murtad semua. Yang lain sesat masuk neraka, halal darahnya, boleh dirampok hartanya. Contoh kelompok ini, dulu di zaman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kafir, sahabat-sahabat Nabi kafir semua. Yang benar cuma mereka, lalu perang. Diperanginya para sahabat, dibantainya para ulama. Dan kelompok ini adanya sekarang ISIS. ISIS punya pemahaman, hanya mereka yang benar. Yang lain kafir, yang lain halal darah, ini berbahaya, Pak. Ini anak-anak muda, hati-hati. Jangan kalian terbakar oleh semangat orang-orang yang mengajak pengajian-pengajian, tapi ajak arahnya mengkafirkan orang lain. Bahaya. Ini pengajian yang berbahaya. Karena itu adalah Khawarij. Kata Nabi nanti, kalian akan saksikan, ada anak-anak muda yang bacaan Qur'annya hebat. Bahkan mereka hafiz Qur'an. Mereka puasanya hebat sampai kempes-kempes perutnya. Mereka zikirnya hebat sampai berbusa mulutnya. Tahajudnya hebat. Sedekahnya hebat, tetapi kata Rasulullah, mereka murtad keluar dari agama sangat cepat, seperti cepatnya anak panah keluar dari busurnya. Kenapa? Karena mereka menganggap yang benar cuma mereka, yang lain kafir. Ini berbahaya. Ini disebut dengan Khawarij. Hati-hati yang muda-muda, jangan mudah-mudah diajak ke pengajian yang arahnya kafir-kafirkan orang. Kalau ada yang mengajak begitu, kasih lapor kepada Pak, para tengku-tengku kita, para pihak kepolisian. Jangan-jangan inilah sindikat teroris yang berselubung dalam kemasan Islam. Ini anak muda. Yang keempat, kata Rasul, wanita. Bu, ibu, wanita. Ibu wanita kan? Ya iyalah. Ibu wanita, kata Rasul, yang paling banyak nanti menyembah Dajjal dari umatku adalah kalangan wanita.
kalangan wanita. Maka kata Rasulullah, hei kaum wanita, jaga diri kalian. Di akhir zaman, para wanita dianjurkan untuk menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Hadiri terus majelis-majelis ilmu, taatlah sebaik-baiknya setatanya pada para suami, jagalah solat lima waktu, jaga kemaluan dan harga diri. Jangan mudah berselancar dengan dunia maya, lalu chattingan dengan suami orang lain, chattingan dengan laki-laki lain. Ini menjadikan benteng ibu menjadi rapuh. Di akhir zaman ini, orang akan sibuk dengan HP. Di akhir zaman ini, pinjam HP-nya satu, Pak. Oh, Masya Allah. Ini apa namanya? Apa namanya? Setan. Ulangi, ini apa namanya? Setan gepeng. Ini setan gepeng, Pak. Maaf, bukan berarti kita megang setan ya. Tapi terus terang, Nabi mengatakan, tidak akan terjadi kiamat sampai umatku sibuk membaca tulisan-tulisan yang berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, lalu mereka melalaikan Al-Quran. Mereka jauh dari Al-Quran. Apa ini maksud? Hatta yaqra'un nasu min ummatil musannah. Musannah itu ini dia. Ini dia. Tidak akan terjadi kiamat sampai umatku sibuk membaca musannah. Sahabat bertanya, apa itu musannah ya Rasulullah? Nabi mengatakan, musannah adalah orang menulis dengan tulisan-tulisan tangannya, lalu berpindahlah tulisan itu dari tangan ke tangan yang lain, lalu mereka sibuk membaca tulisan-tulisan manusia tersebut, sementara mereka lalai dari membaca kitabullah. Bukankah ini yang dimaksud berarti? Betul tidak? Betul tidak? Betul. Kalau begitu ini diapakan? Iya, saya buang, saya bermasalah dengan beliau. Ini bisa dijadikan sebagai senjata kita. Bukankah bisa kita upload di sini, kita download di sini aplikasi Al-Quran, lalu bacalah. Masya Allah, macam Pak Bupati pagi tadi, minta maaf Pak Bupati, macam Bupati tadi pagi, sambil nunggu beliau buka HP-nya, lalu buka Al-Quran, baca beliau Al-Quran. Nah gini nih, orang umat Nabi Muhammad di akhir zaman tahu bahwa setan bisa jadi malaikat. Kalau ini adalah setan gepeng, bisa juga menjadi malaikat. Jamaah kita proaktif. Ya. Di sini kita bisa berdakwah, di sini kita bisa bersilaturahmi, di sini kita bisa membela kebenaran. Tapi kalau kagak, bakalan ngabisin waktu. Saya khawatir karena kata Rasulullah, di akhir zaman fitnah dajjal akan masuk ke seluruh rumah-rumah kalian. Tidak ada jendela, tidak ada kamar, melainkan fitnah dajjal akan masuk ke dalamnya. Dan itu melalui HP. Kalau ibu bapak lihat, rusaknya generasi kita sekarang ini, banyaknya oleh pengaruh HP, betul tidak? Ngapain juga anak kecil-kecil masih SD, Pak, udah dikasih Android, itu bukan sayang anak. Itu namanya jahat pada anak. Kalau memang sayang pada anak, cukuplah HP jadul yang harga 150.000, sekedar nelpon dan SMS selesai. Kalau itu pun penting. Anak saya, alhamdulillah tingkat SMA sekarang. Kami tidak izinkan dia megang HP. Bukan berarti dia tidak bisa komputer. Bukan berarti anak kita teknologi. Tetapi kita awasi betul. Jangan sampai anak kita masuk dalam perangkap fitnah Masih Dajjal. Oke, yang wanita, ibu-ibu yang ikut ngaji, setelah dengarkan pengajian kita ini, rapatlah dengan tengku-tengku kita, mohonkan dengan sangat pada mereka, wahai tengku, ajarkan pada kami tauhid yang benar, khusus untuk kami kaum wanita di akhir zaman. Karena Nabi berkata, yang paling banyak murtad di antara umatku kelak di akhir zaman saat Dajjal keluar adalah wanita. Wanita saat Dajjal keluar. Ustaz, keras betul ceramah ini. Enggak keras kok, lunak. Buktinya Ustaz mengatakan kaum wanita, itu bukan kata saya, kata Rasulullah.
Lalu apa solusinya? Saya sudah sampaikan tadi, solusinya dari sekarang minta pada Allah, rapatlah dengan alim ulama, dengarkan pengajian ilmu tauhid, akidah. Bapak-bapak juga begitu, Pak. Sesibuk apapun bapak, kita ini udah di akhir zaman, maka wajib rapat dengan alim ulama, minta ilmu tauhid dari mereka, minta akidah yang benar dari mereka, karena orang-orang yang kuat imannya, yang lurus tauhidnya, yang akan bisa ditebus oleh fitnah dajjal. Ya. Lima yang akan menjadi pengikut dajjal adalah kaum LGBT. Para pelaku seks menyimpang. Dan Masya Allah, coba kita dengar sekarang bagaimana PBB memprogram agar LGBT ini tembus di seluruh negara, termasuk masuk ke Indonesia. Ratusan miliar dana mereka gelontorkan agar di DPR pusat LGBT diundang-undangkan untuk dilindungi, betul tidak? Betul tidak? Dan Alhamdulillah masih ada orang-orang beriman yang kuat iman di DPR kita, sehingga mereka menolak mati-matian, sampai hari ini belum tembus. Tapi misi LGBT sudah mewabah kemana-mana. Seperti kata Syekh Tengku Zulkarnain, Sekjen MUI Pusat, apa kata beliau? LGBT ini persis seperti gigikan vampir. Persis seperti gigikan Dracula. Satu kali dia jadi mangsa, besok dia akan menjadi pelaku. Sangat cepat menyebarnya. Sekarang sudah masuk ke sekolah-sekolah, ke SMA-SMA, ke man-man, ke SMP-SMP, dan bahkan pesantren juga sudah masuk. Dan negara agak lamban menangani ini. Agak lamban menangani ini. Ini memang sudah diprogram, Pak, menjelang Dajjal keluar, diperbanyak calon pengikut Dajjal, yaitu kaum LGBT. Sekarang beberapa negara di sebelah sana, di Australia, beberapa negara, apakah termasuk di Jepang, di China, dan lain-lainnya, sudah mulai membenarkan nikah sejenis. Ya Allah, ya Rabb. Untuk Sumatera, tidak usah saya sampaikan, nanti manapu ayye didulang, kata orang. Yang kena muka kita sendiri. Kita malu habis. Indonesia yang begitu kuat, negeri sebelah barat, ya, begitu kuat, ternyata LGBT-nya termasuk masif, Pak. Termasuk ranah Minang kita. Semoga Allah lindungi kita ke depan. Hati-hati anak-anaknya ya, Bu ya. LGBT sengaja diprogram calon pengikut Dajjal. Yang keenam, para pengikut Dajjal di akhir zaman sudah terbentuk dulu komunitasnya. Siapa? Orang-orang yang dengan senang dan bangga terus bermaksiat dan dosa besar, padahal dia tahu itu dosa besar, tapi dia masih terus lakukan. Dia tahu ini maksiat dosa besar, tapi dia dengan senang melakukannya sambil tertawa-tawa. Sholat, meninggalkan sholat lima waktu. Apakah asar yang ditinggalkan? Apakah zuhur yang ditinggalkan? Meninggalkan sholat itu dalam keadaan kebiasaan, dosa besar satu kali saja meninggalkannya. Tapi orang yang biasa meninggalkannya, ini ciri khas pengikut Dajjal nanti. Makan riba, sudah tahu ini riba, masih saja minjem uang. Tambah lagi lahan tanah, pinjam uang, buat lagi aset usaha, tambah uang, pinjam lagi uang, buat lagi rumah, buat lagi ruko. Dengan cara riba, maka orang ini, Dajjal keluar, dipastikan dia akan menjadi penyembah Dajjal. Dia jelas ini ulama benar, ini ulama lurus, tapi masih difitnah. Dia tahu ini harus dibela, Islam harus ditolong, tapi malah diinjak-injak demi fulus, demi jabatan, ini dosa besar. Dajjal keluar. Orang ini bila belum tobat sebelum itu, maka dia tidak akan selamat. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya lihat bapak-bapak yang ada sekarang di Indonesia sudah mulai terbuka wawasannya, bahwa yang benar mana, yang salah mana, dan sudah mulai banyak pula yang terang-terangan membela yang benar. Alhamdulillah, saya mulai melihat dan merasakan betul. Banyak provinsi saya masuki, Pak. Orang-orang macam bapak ini banyak. Orang-orang macam bapak ini banyak. Kecenderungannya kepada agama, kuatnya dan taatnya mereka jangan ditanya. Waktu saya menjadi imam di Masjid Mabes, Mabes Polri, saya waktu itu khatibnya Ustaz Arifin Ilham. Waktu Ustaz Arifin Ilham menyampaikan khutbah, tangisan banyak di belakang sana saya dengar. Yang nangis itu polisi semua, Pak. Perwira-perwira tinggi, perwira menengah, banyak yang nangis. Ketika kita imam lalu sholat, berdoa, nangis lagi. Menandakan apa? Maaf ini,
Saya bukan ingin ngapa-ngapain, hanya ingin memberitahu kepada kita semua, orang-orang soleh, orang-orang beriman semakin terbuka matanya sekarang. Dan semakin banyak jumlahnya bersama dengan kebenaran. Jadi jangan pukul rata ya, yang anak-anak muda, nanti kalau ngeliat polisi langsung, ini musuh ini. Yang musuh itu adalah orang-orang yang dengan sengaja menfitnah Islam. Orang yang dengan sengaja menfitnah para ulama. Orang yang dengan sengaja menjual negeri dan bangsa ini kepada manusia-manusia luar sana. Ini penjahat. Tetapi orang yang bekerja dengan keras, yang membela negeri, membela ulama, membela agama, membela umat, melindungi daripada maksiat-maksiat jangan sampai dikerjakan. Ini adalah para pahlawan kita. Maaf, saudaraku, supaya kita tidak terindikasikan punya paham khawarij. Khawarij mengkafir-kafirkan orang. Lihat polisi kafir, lihat tentara pasir, lihat PNS kafir, lihat ustazul lewat kafir. Saya sudah mulai dikafir-kafirkan orang loh, Pak. Ustazul kafir. Halal darah. Ya Allah ya Rob. Enak betul tuh orang kafir-kafirkan kita. PNS kafir, halal darah. Ini kelompok macam ini yang dimaksud oleh Rasulullah, keluar mereka dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya, cepat betul murtadnya. Alhamdulillah. Ya. Keenam adalah para pelaku maksiat besar, dosa besar, dan dia senang melakukannya. Yang ketujuh adalah para pelaku bid'ah akadiyah. Bid'ahnya akadiyah, umpama dia percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini namanya bid'ah akadiyah. Dia yakin bahwa masih ada Al-Quran yang lain selain Al-Quran ini, maka itu bid'ah akadiyah. Bid'ahnya di bid'ah akidah. Dia yakin ada tanah suci selain Mekah, Madinah, seperti Syiah. Syiah meyakini bahwa tanah suci itu adalah Qum dan Karbala. Mereka meyakini bahwa Al-Quran yang ada ini baru sepertiga. Al-Quran yang utuh nanti muncul di akhir zaman. Dua pertiganya nanti dibawa oleh sosok tersebut. Maka ini bid'ah akadiyah. Orang yang yakin Allah sudah menyatu dengan dia, dia adalah Allah, Allah adalah dia, ini bid'ah akadiyah. Manunggaling kaula gusti. Orang yang yakin bahwa selain Allah ada yang mampu untuk memberikan pertolongan, ini bid'ah akadiyah apapun bahasanya. Maka ini termasuk orang-orang yang akan menjadi pengikut dajjal. Termasuk nih orang yang punya jimat-jimat, lalu katanya sejak saya punya jimat ini rezeki saya mudah. Sejak saya pakai jimat ini orang-orang pada segan dengan saya. Sejak anak ini lahir saya sial terus. Kayaknya ini anak pembawa sial. Ini termasuk orang yang punya bid'ah akadiyah, sesat itu kaum muslimin. Ya, terakhir, bagaimana cara kita selamat dari dajjal? Ini yang paling penting. Cara selamat dari dajjal, satu, kata Rasulullah SAW, pastikan di akhir zaman kita adalah ahli tauhid yang imannya lurus. Mohon Tengku yang kami muliakan, Tuan Guru yang kami cintai, dengan para alim ulama kita yang ada, di akhir zaman ini lebih banyak disuntikkan ajaran tauhid kepada masa umat Islam yang ada. Ajarkan kepada umat kita tauhid yang diajarkan Rasulullah, akidah yang diajarkan para sahabat, agar di akhir zaman ini kita mengenal siapa kawan, siapa lawan. Setan jin, setan manusia adalah lawan. Katakan kepada mereka, katakan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, ini setan nak, setan wujudnya manusia. Ini musuh nak, sampaikan. Jangan sampai kita hanya memahami setan itu hanya setan jin saja. Ada setan dari bangsa manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Kami jadikan musuh bagi kebenaran setan-setan manusia dan setan jin. Dajjal itu setan manusia tuh. Dajjal nanti setan Fir'aun itu setan manusia. Namrus setan manusia. Hah? Untuk zaman sekarang ada enggak setan manusia? Ada tidak? Ya ada lah. Ketika Allah menyampaikan dalam Al-Quran berarti ada orangnya. Maaf, umat Islam yang dibantai di Syria sekarang, pelakunya adalah presidennya sendiri, Bashar Assad.
Bashar Assad ini dari Syiah Nusairiyah, itu setan apa tidak? Ratusan ribu umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dibantai, setan itu jelas. Rohingya, umat Islam yang gak ngerti apa-apa, yang gak pandai apa-apa, bukan hanya rumahnya saja dibakar, dia, istrinya, bayinya dibakar hidup-hidup, setan apa tidak itu? Itu yang setan. Ajarkan kepada generasi kita, mana-mana saja setan manusia. Karena kata Umar bin Khattab, sesungguhnya tauhid dalam Al-Quran adalah setan, dan setan itu adalah setan jin dan setan manusia. Setan manusia yang kalibernya kaliber Fir'aun. Ajarkan cara selamat dari Dajjal yang kedua, yaitu fanatiklah dengan Al-Quran dan hadis. Fanatiklah di akhir zaman ini, jadi orang yang kalau ada ayatnya, ada dalilnya dari Rasulullah, fanatiklah. Fanatiklah Bapak Ibu yang kami muliakan. Sekarang ada imbauan, ada ajakan untuk membawa Islam ke Indonesia dengan nama baru. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat terang-terangan melakukan penolakan. Karena Indonesia atau negara mana saja sama dengan negara-negara lain, Islam yang masuk tetap Islam rahmatan lil alamin. Kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam yang diajarkan Rasulullah, yang diajarkan para sahabat, yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, monggo, tafadol, silakan kasih nama apa. Tapi kalau bertentangan dengan ajaran Rasulullah, bertentangan dengan ajaran para sahabat, dalam Al-Quran dan hadis, maka ditolak. Apa kata Rasulullah? Semua ajaran nenek moyang, semua adat istiadat, kearifan lokal, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kata Rasulullah, kami kokohkan dia bagian dari Islam. Tapi kalau sudah bertolak belakang, berselisih dengan Al-Quran dan Sunnah, kami akan hapuskan dia. Demikian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang masalahnya, ajakan menolak Islam datang dari Arab ini ngeri, Pak. Yang datang dari Arab itu Islam penjajah. Islam yang benar adalah Islam yang aman yang ada di Indonesia. Mereka sebut dengan nama Islam Nusantara. Wah, ini bahaya. Lalu semua tradisi nenek moyang turun-temurun Islam harus dijinakkan dan disamakan dengan itu. Ini yang tidak bisa kita terima. Yang arahnya membenarkan semua praktek amalan yang pada dalam Islam. Ini termasuk syirik. Ini bisa memurtadkan. Ini bisa mengeluarkan orang dari Islam. Lah, dalam konsep Islam Nusantara, ini harus diterima oleh Islam. Ini Islam yang akur dengan yang lain. Lalu akhirnya sholat boleh di gereja, beribadah, beramal lainnya, antar saling agama, pluralisme, ya, sekularisme, liberalisme, hidup dalam bingkai Islam Nusantara. Kalau ini dimaksud, kita tolak. Kalau ini dimaksud, kita tolak. Kita cukup dengan Islam rahmatan lil alamin, Islam versi Rasul, versi para sahabat dalam Al-Quran dan Sunnah, titik. Titik. Ustaz, lalu bagaimana sikap kami? Sudah, gak usah banyak sikap. Pokoknya fanatik dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang iya kata Al-Quran dan Sunnah, kita iakan. Yang tidak menurut Al-Quran dan Sunnah, kita tidakkan. Sementara yang sudah menjadi ijma', maka kita muliakan ijma' tersebut. Selanjutnya, cara ketiga selamat dari Dajjal. Kata Nabi, kalau kalian dengar Dajjal sudah keluar, segeralah lari ke Mekah atau ke Madinah. Dua kota ini yang Dajjal tidak bisa masuk. Tidak fisik Dajjal, tidak pula kekuatan Dajjal, tidak pula malah tentara Dajjal. Tidak akan diizinkan Allah masuk Mekah, Madinah. Masalahnya nanti, ketika Dajjal keluar, teknologi sudah enggak ada. Pesawat sudah enggak ada. Mobil sudah enggak ada. Lalu bagaimana caranya pergi ke Mekah, Madinah? Berarti enggak bisa. Yang bisa masuk Mekah Madinah adalah yang tinggal dekat-dekat dengan Mekah Madinah. Ini yang bisa. Lalu kita di Indonesia gimana, Ustaz? Nomor 4 yang diamalkan. Nabi berkata, kalau kamu mendengar Dajjal mau masuk ke kota kamu. Nah, yang tadi instruksi Nabi, lari langsung masuk dalam rumah. Tutup rumah rapat-rapat. Nah, masalahnya lapar, Ustaz. Lapar, Ustaz. Dajjal datang membawa makanan. Justru kedatangan Dajjal paling ditunggu-tunggu. Kedatangan Dajjal nanti oleh orang-orang lemah iman. Dajjal adalah idola sang penyelamat hidup.
Tapi kita sudah diajarkan Rasulullah kan, bagaimana cara bisa bertahan hidup? Zikir. Zikir, saya tidak tahu berapa persen dari kita yang hadir ini nanti ketika Dajjal keluar dia mampu mengingat ajaran yang saya sampaikan, karena ini dari Rasulullah sallallahu alaihi. Saya tidak tahu berapa persen, mudah-mudahan semuanya, amin. Ingat ini baik-baik, bisa jadi Zulkifli, Muhammad Ali bulan depan udah di alam barzakh. Bisa jadi yang berbicara ini ketika Dajjal keluar sudah enggak ada, lalu tidak ada lagi yang menyampaikan. Tapi ingat ini baik-baik, ini bukan kebetulan hamba Allah datangkan Zulkifli Muhammad Ali ke lapangan ini, bukan kebetulan, diatur Allah semua sehingga bisa menyampaikan ini. Wahai ibu bapak yang kami muliakan, ingat baik-baik, menjelang Dajjal keluar kita akan paceklik seluruh dunia, kita akan merasakan kelaparan kehausan seluruh dunia, dan Dajjal keluar membawa makanan dan membuka pintu-pintu air, dari telapak tangannya akan keluarlah sungai yang sangat bening dan besar, sementara tapak tangan kanannya mengeluarkan api yang sangat besar. Manusia yang ditangkap oleh Dajjal dan tidak mau sujud kepadanya dipaksa memilih dua ini. Maka kata Nabi, pilihlah apinya Dajjal. Kalau kamu ditangkap oleh Dajjal atau bala tentaranya, dihadapkan kepada Dajjal, bacakan di depan Dajjal 10 ayat pertama. Ini cara kelima selamat dari Dajjal. Bacakan kepada Dajjal apa, Bu? Ayat berapa? Atau 10 ayat terakhir? Ayat 101 atau 110? Berarti kita wajib apa loh, Pak? Kan enggak mungkin kan, pas Dajjal sudah dengar keluar, jadwal masuk ke kota kita datang, kita bawa Al-Quran kemana-mana. Ketangkap oleh bala tentara Dajjal, diseret ke depan Dajjal. Tunggu ya Om Dajjal, buka dulu. Kan enggak mungkin kan, berarti langsung spontan, ditangkap Dajjal langsung baca. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina wal mu'minat. Baca di depan Dajjal, spontan dibaca. Maka kata Rasul, sihir Dajjal enggak mempan langsung, pengaruh Dajjal enggak akan tembus kalau dibaca. Tapi setelah itu Dajjal maksa kita. Apa kata Dajjal? Oke. Kamu pilih di antara dua. Kamu enggak masuk api saya? Masuk api saya atau pilihlah sungai saya. Lah kita udah beberapa tahun enggak ketemu air, Pak. Air Dajjal keluar bening, sejuk, wangi, enak, seger. Sementara dari tangan kanannya kata Rasulullah mengeluarkan api yang sangat besar, membakar seperti membakar bukit dan gunung. Maka kata Nabi, datangilah apinya Dajjal dan masukkanlah kepalamu ke dalam api Dajjal. Awas, harus kepala dulu yang masuk ke dalam api Dajjal. Jangan dites-tes, panas enggak ya pakai tangan. Kaki sikit, tes, panas enggak? Enggak boleh. Kepala, kata Rasul, kepala. Maka kamu akan merasakan api itu terasa sejuk dan dingin. Seperti Allah perintahkan api yang membakar Ibrahim menjadi sejuk dan dingin. Seperti itulah apinya Dajjal. Tapi syaratnya harus kepala yang dimasukkan. Jangan tangan, kalau tangan kebakar. Lalu kata Rasulullah, masukkan kepalamu. Kemudian hiruplah api Dajjal itu dengan mulutmu. Kamu akan merasakan bagaikan air segar masuk ke dalam mulutmu, menyegarkan dan menguatkan. Lalu masukkanlah seluruh tubuh ke dalamnya. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, seperti tidak merasakan sakit sedikit pun, masya Allah. Langsung ke alam barzakh, langsung masuk ke taman-taman surga Allah. Tapi orang-orang yang tidak mengenal dan tidak mendengarkan pengajian ini, dia enggak tahu. Dia pilih air Dajjal, nyebur minum air Dajjal. Kata Rasulullah, siapa yang memilih air sungainya Dajjal, dia akan masuk neraka jahannam Allah, kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya. Jadi jangan pilih airnya Dajjal. Ini yang kelima, hafalkan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Yang keenam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca setiap akan selesai sholat,
setelah tahiyat akhir, doa perlindungan dari Dajjal. Nah, sama-sama kita baca. Sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini yang dibaca setiap akan assalamualaikum, baca ini dulu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Siapa yang rutin membaca ini sebelum assalamualaikum setiap sholatnya, Allah akan jaga dia dari Dajjal. Kalau Dajjal keluar, dia termasuk yang selamat insyaallah ta'ala. Ada yang belum hafal? Ada yang belum hafal, tolong beli maksurat. Doa-doa Nabi pagi dan petang, insyaallah ada doa perlindungan dari Dajjal. Atau rekaman dari saya ini, nanti ambil yang bagian doanya, hafalkan. Dengarkan berulang-ulang, hafalkan. Ya. Ustaz, mula-mula kita sambil assalamualaikum, ada kertas besaran, boleh tidak? Boleh. Sampai kita hafal. Ya, boleh kita sambil bacanya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Baik. Apalagi yang ketujuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar selamat dari dajjal, yang ketujuh adalah apabila, maaf, tadi sudah saya ceritakan ternyata, yang ketujuh apabila ketangkep oleh Dajjal, maka sikap kita bacakan di depan Dajjal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Kalau dipaksanya kita untuk memilih, pilihlah apinya Dajjal. Ini yang ketujuh. Yang terakhir, yang kesembilan, Rasulullah SAW perintahkan, orang yang dijaga oleh Dajjal adalah di samping imannya sudah kuat, amalnya banyak. Maka mulai hari ini setelah mendengarkan ini, apapun peluang amal, apapun peluang amal, kejar, buat, amalkan, berlombalah dengan istri kita, berlombalah dengan suami kita, berlombalah dengan anak kita, amal, 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 amal. Ada rezeki sekarang, berangkat umrah, perbanyak ibadah di sana. Tidak ada rezeki, sudahlah iktikaf di bulan Ramadan di masjid-masjid terdekat kita. Ada peluang tahajud malam, bangun tahajud, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakkan zikir, khatamkan Al-Qur'an berulang-ulang supaya kita selamat dari Dajjal laknatullah alaih. Dan melihat tanda-tandanya, Dajjal sudah sangat dekat akan lepas dan bebas. Demi Allah, Pak, saat Dajjal keluar, jangankan Bapak, orang sekaliber Ustaz Abdul Somad, orang sekaliber Ustaz Adi Hidayat, sekaliber Zulkifli Muhammad Ali, orang yang sekaliber ulama kita seperti Tengku, seluruhnya bisa lewat oleh Dajjal, Pak. Apalagi kita orang biasa. Maka tolong supaya selamat dari Dajjal, kata Rasulullah, apabila nanti Dajjal keluar, saya masih hidup, saya yang akan menghadapi Dajjal dan membela kalian semua. Tapi ketika Dajjal keluar, saya sudah tidak ada. Setiap kalian harus melindungi dirinya masing-masing. Setiap kalian harus melindungi dirinya masing-masing. Berarti setiap kita. Dan yang suami-suami bertanggung jawab melindungi istrinya, emaknya, anak gadisnya, dan seterusnya. Semoga nasihat ini bermanfaat. Semoga nasihat ini bisa membentengi. Dan ingat, orang-orang yang tidak memburu amal soleh menjelang Dajjal keluar, mereka termasuk yang terhipnotis oleh Dajjal, oleh sihirnya Dajjal, oleh fitnahnya Dajjal. Ini yang saya khawatirkan. Kalau amal soleh kita minim, maka sihir Dajjal tembus ke kita, Pak. Kalau amal soleh kita minim, sihir Dajjal masuk, akhirnya kita bisa dikuasainya. Ma'adzanallah, ibarallah yang kami muliakan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal-amwat. Birahmatika ya sami'un qaribu mujibu da'wat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mujib as-sa'ilin, ya qawi, ya aziz, ya hakim, ya wahab, ya mannan, ya razzaq. Ya Allah, kami seluruhnya adalah hamba-hambamu. Kami adalah makhluk ciptaanmu. Kami milikmu, ya Allah. Dan kami semua pasti akan pulang kembali kepadamu. Ya Allah, ya Allah, kami mengaku bahwa hidup kami, umur kami, telah banyak kami pakai dan kami gunakan untuk memburu dan mendapatkan dunia. Ya Allah, sementara amalan-amalan kami hanya ala kadarnya saja. Itu pun sepi daripada zikir, minim daripada doa. Ya Allah, sangat jarang kami bisa menghadiri majlis-majlis ilmu sehingga bekal kami untuk menghadapi beratnya huru-hara akhir zaman sangatlah sedikit. Iman kami masih rapuh, ya Allah. Iman kami masih rapuh, ya Allah. Iman kami semua masih rapuh, ya Allah. Sementara dosa-dosa kami tak mampu kami hitung, tak sanggup kami hingga. Ya Allah, ya Rahman, banyak dosa yang sudah kami buat oleh mata kami, oleh mulut kami, bibir kami, oleh kaki dan tangan kami. Banyak dosa yang sudah kami kerjakan dalam hidup kami. Catatan-catatan amal masa lalu kami memalukan, ya Allah. Tidak sedikit maksiat dan dosa-dosa yang kau haramkan, kami telah mengerjakannya, ya Allah. Tidak sedikit perintah-perintahmu yang kau wajibkan, kami telah meninggalkannya dengan sengaja, ya Allah. Tidak sedikit, ya Rabbana, apa-apa yang kau benci, kami telah melakukannya. Wah, ya Allah. Sementara kami akan menghadapi hari-hari berat sebentar lagi. Hari-hari yang penuh dengan petaka, musibah, bencana-bencana dan huru-hara. Hari-hari yang membutuhkan kepada kekuatan iman dan amal soleh yang banyak. Hari-hari yang sangat memerlukan kepada perlindungan dan penjagaan-Mu. Padahal kami sampai hari ini masih jauh berjarak dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, pada siang hari ini, di lapangan kantor bupati ini, ya Allah, kami memohon mengangkat kedua tangan kami yang telah berlumuran dosa ini. Kami menyebut-nyebut nama-Mu, wahai Zat yang maha agung dan maha tinggi. Kami mengakui kelemahan, kehinaan dan kotornya diri kami di depan-Mu. Ya Allah, ampunilah kami semua, ya Rabbana. Ampunilah seluruh dosa-dosa masa lalu kami, ya Allah. Ya Allah, jaga kami. Kuatkan hati dan iman kami di dada ini, ya Allah. Jadikan kami termasuk yang Engkau bentengi, Engkau pelihara dan dijaga oleh-Mu, ya Allah, dari fitnah Dajjal dan oleh Masihid Dajjal. Allahumma Rabbana, lindungi kami, ya Allah. Jangan termasuk kami di antara yang menyembah Dajjal kelak ketika Dajjal hadir ke kota kami. Jangan termasuk kami yang tidak sabar kelak menghadapi hari-hari menjelang Dajjal keluar, sehingga kami telah terlebih dahulu berputus asa dari hidup, lalu mengakhiri hidup kami dengan cara yang hina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, cintakan kepada kami ketaatan dan amal soleh, bencikan kepada kami maksiat dan tempat-tempat maksiat. Ya Allah, ya Rabbana, izinkan kami, gerakkan terus hati kami dengan kekuasaan yang kami miliki, dengan kesempatan pengaruh yang kami punya, dengan power yang ada di tangan kami, ya Allah. Kami bisa mendekatkan diri kepada-Mu, menjadi pembela agama-Mu, dan membela kehormatan tanah air kami yang tercinta ini, dan jadikan itu sebagai ladang amal soleh kami. Ya Allah, jadikanlah harta kami, diri kami, nyawa kami, waktu kami, kekuasaan kami, dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, sebagai sarana untuk Engkau angkat kami sebagai salah satu wali yang membela agama-Mu, ya Allah. Allahumma amin, Allahumma amin. Hilangkan ragu-ragu dalam dada kami, ya Allah, untuk menjadi pembela agama-Mu. Hilangkan rasa ragu-ragu, ya Allah, di akhir zaman ini untuk kami memperbanyak amal soleh dengan fasilitas nikmat kekuasaan yang Kau berikan kepada kami, kesempatan harta dan kelapangan umur yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, untuk mendekatkan diri kepada-Mu sedekat-dekatnya dalam tahajud, dalam solat lima waktu, dalam duha, dalam baca Quran dan zikir, dalam infak dan sedekah, dalam amar bil ma'ruf nahi anil mungkar, di dalam upaya-upaya positif untuk mendatangkan kembali ke segala kemaslahatan untuk diri kami, untuk agama kami, dan untuk bangsa ini. Ya Allah, ya Rahman, amin, 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 ya Rabbana, amin, 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 ya Arhamar Rahimin.
Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.